sayang. 24 ke 18. 24. Mana nak tengok? Buku teks muka surat 24. Okey. Buku teks muka surat 24. Buku teks ni. Buku teks. Dah buka dah. Bagus, tapi dah buka kan? Buka surat 24. Cuba buka. Bagi kau. Tunjuk. Nampak tak? Buku teks muka surat 24 ada gambar budak lelaki tengah ambil wuduk. Nampak tak? Kawan-kawan nampak tak? Kawan set nampak kan? Nampak. Okey, bagus. Kami mali. Tolong jangan main mute. Mu'alimah. Tak elok, tak baik. Sebab Mu'alimah tengah mengajar. Tak baik. Faham anak-anak? Faham. Okay. Sama-sama sebelum kita mulakan kelas. Sebelum kita mulakan kelas, kita sama-sama tak tangan berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمين يا رب العالمين. Okay. Sekali lagi, بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Baik, fahalukum jami'an. Apa khabar semua? Anak-anak belajar tahun satu. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Dah makan apa? Makan apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Ada yang makan roti canai. Apa? Mu'alimah makan roti canai. Adakah sama dengan Mu'alimah tak? Ya, iyalah. Mu'alimah makan roti canai. Ada yang sama dengan Mu'alimah? Okey. Siapa ingat minggu lepas kita belajar tajuk apa? Okey? Tajuk air.
mukayyad. Air mukayyad. Bahagian A. Air. Air mualimah nak tanya ni. Okey. Ingatkan saya ingat. Air apa dia, apa dia air mualimah? Apa arti air mukayyad? Tak boleh jawab. Air mukayyad ke mualimah? Tapi tidak menyesuaikan. Air mukayyad. Apa tahu apa arti air mukayyad? Air tidak boleh digunakan untuk berwudu. Contoh air kopi. Air yang ada perintai. Air yang ada warna. Air yang ada warna, Mualimah. Air yang boleh minum. Air ada warna. Air. Apa dia air? Air. Air yang suci tak boleh minum. Ada warna ke? Ah, betul. Good boy. Okay, pandai. Air mukayyad adalah air putih. Contohnya air kopi. Air Bersedia? Dah! Dah! Baguslah. Okey. Tajuk baru kita hari ni adalah tajuk Wudu. Tajuk Wudu. Haa, Wudu apa? Wudu tu apa? Apa yang anak-anak faham tentang Wudu? Air matahari, air bersama, air Mak Lima. Air tepuk tak. Air letak tepi. Pergi ambil air letak tepi.
Air musabat, air pelan, air bulan, air mata air. Sedangkan tajuk baru, iaitu tajuk guru tu. Mualimah tanya, apa yang anak-anak faham tentang guru tu? Jadi apa? Air musabat. Air pantai. Mualimah pergi kerja ke? Ini kerja dah ni, Mualimah pergi ni. Pusi. Mana Mualimah? Kenapa lagi? Mualimah! Mana Mualimah? Mualimah tak dengar. Siapa ni lah? Siapa ni Mualimah? Tengok. Ya, ya tak dengar suara dah. Mana Mualimah? Alah apa ni? Mualimah! Oh, Mualimah! Aduh, cakap lah tu. Di mana tak? Mualimah, di dalam ni om. Mualimah, di dalam ni om. Mualimah tadi gimana?
Mualimah tadi pergi mana, So? Nah, Mualimah sudah tadi terkeluar. Sebab internet hilang. Tolong jangan nak Mak Alimah ya. Okey, baik. Kita sambung. Mak Alimah tadi Mak Alimah pergi mana? Okey, balik. Terkeluar. Mak Alimah tadi Mak. Mak Alimah pergi mana tadi? Mak Alimah tak dengar. Okey dah, cukup. Mak Alimah. Halo. Terkeluar je sayang. Okey, baik, kita sambung. Boleh nampak tak slide? Boleh nampak tak gambar ni? Tak nampak pun. Nampak tak? Tak ada pun, Mak Alimah. Tak nampak. Mana Mu Alimah? Jangan yuk lagi. Siapa yang mian Alema? Saya tak mian. Kamu yang mian saya. Kan? Itu yang
Mana Halimah? Halimah. Halimah di mana? Tutup kamera. Aku akan. Jadi saya tanya abang, saya tanya abang. Jangan mute saya sudah watching semua. Mesti kasih ayam mio kan? Saya malam banyak. Ini dengan tangan tau. Mana cikgu? Saya akan tengok kamu siapa yang belum nak. Buka sah. Tipu. Buka sah. Saya biar. Tipu. Tak tahu lah. Tak tahu. Boleh. Jangan. Ibrahim, jangan bikin. Awak ni kena mio, jatuh. Ibrahim, janganlah bising. Jangan mion. Kasia, cepatlah mion. Mion Ibrahim, cepat sikit. Saya dah. Ada orang mion dah pun. Siapa? Mion. Ada masalah. Mana? Tuh. Yang lain jangan main. Tuh, jangan main. Hawa. Di. Yeay, Ibrahim dah mute. Ibrahim dah mute. Hai. Yeay, Ibrahim dah kena mute. Cakap mute. Yeay, hai. Hai. Dengar tak suara Malimah kat sini? Dengar. Okey, bagus. Sekali lagi Malimah keluar. Malimah minta maaf. Okey, Malimah minta maaf. Sekali lagi terkeluar. Okey, sekali lagi perhatian. Malimah minta tolong jangan mute Malimah. Faham? Tolong jangan mute Malimah. Tolong jangan main-main. Jangan main-main. Jangan Malimah. Baik, sendiri. Tarmizi, tolong jangan mute Malimah. Sekali lagi awak mute Malimah. Malimah minta Elna remove awak. Dengar tak Tarmizi? Hello, siapa tu Malimah? Sekarang kita sambung.
Sekarang kita sambung pelajaran kita yang keempat, tajuk baru iaitu wuduk. Okey, Mualimah nak tunjuk awak. Okey, tentang berwuduk. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak gambar orang berwuduk ni? Okey, tak? Sini, boleh nampak tak gambar orang berwuduk? Boleh dah. Okay, alhamdulillah. Kita teruskan kepada tajuk yang tajuk wuduk kita. Poin yang pertama, pengertian wuduk. Okey, anak-anak dah jawab tadi, wuduk tu adalah ambil air semayang. Mari kita tengok. Apa dia erti wuduk? Wuduk adalah menyampaikan air kepada anggota tertentu untuk mengangkat hadas kecil berserta dengan niat. Maknanya menyampaikan air, meletakkan menyampaikan air ke seluruh anggota badan tertentu untuk mengangkat hadas kecil. Kalau kita berhadas kecil, contohnya kencing, kita kena berwuduk, iaitu dengan menyampaikan air kepada anggota-anggota tertentu dengan bersertakan niat. Macam mana niat? Lafaz wuduk. Nawaitul wudu'a lillahita'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, ataupun boleh juga berniat dengan nawaitu raf'al hadatsil asghari lillahita'ala. Sahaja aku mengangkat. Siapa Mualimah? Mualimah, ada orang ingat. Tadi tolong. Mualimah dia cakap tadi, sekarang ni, tolong jangan dikatakan lagi. Faham tak? Faham tak? Faham. Kita dah latih tengah jam lagi ni. Tolong bagi perhatian. Tolonglah, jangan mute Mualimah lagi. Mualimah tengah mengajar ni. Jangan buat Mualimah marah, nanti ilmu awak tak berkat. Jadi Mualimah dah terangkan tentang pengertian wuduk dan juga lafaz minyak wuduk. Okey, siapa boleh ulang? Apa dia arti wuduk? Apa dia arti wuduk? Menyampaikan air ke seluruh anggota badan. Menyampaikan air kepada anggota badan yang tertentu untuk mengangkat hadas kecil berserta dengan niat. Faham? Faham tak? Faham. Kalau faham, ulang balik apa yang Maklimah cakap tadi. Faham. Wuduk apa? Wuduk. Apa dia arti wuduk? Kalau faham, ulang balik apa yang Mualimah sebut tadi. Nyatakan air. Menyampaikan air kepada? Kepada anggota badan. Betul, anggota badan yang tertentu. Yang tertentu sahaja. Ha, yang tertentu sahaja. Untuk apa? Apa tujuan berwuduk ni? Untuk apa? Untuk mengangkat hadas. Hadas kecil. Ya, hadas kecil ke ada besar? Hadas kecil. Hadas kecil ke ada besar? Hadas kecil. Dengan dengan berserta niat. Macam mana ni wuduk? Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Ya, hanya aku berwuduk kerana
Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Allah. Nah, besok aku Rengganu dan paham? Paham? Okey, nanti Mama dia ambil masa kutu. Mama dia nak tengok YouTube. Tak tengok bobo kan? Mana ada YouTube? Tu aku tu yang kita tadi mau yang mau yang kelima adalah Mazila kegagaran tapi siapa tak ada cakap mau lima Mazila boleh ke hutan dan boleh kita tahu macam kita tu Hello. Boleh dengar tak suara Mak Alimah? Boleh. Jelas tak? Mama. Ayik dah. Apa tu Mama? Mak Alimah dah habis ke belum? Kita sambung. Ada berapa anak-anak? Anggota wuduk 5 ke 6 anggota wuduk. Anggota wuduk ada berapa anak-anak? 5. Lima. Panda. Yang pertama apa? Yang pertama basuh. Basuh tangan. Basuh muka. Banyak. Mama,
Kenal Ustaz tak? Ya, kenal. Ustaz apa ni? Ustaz Izzat. Tunggu sekejap Mu'alimah ada masalah internet sikit. Nanti dia tengah repair tu, dia punya laptop. Awak semua sabar lah ya. Kenal. Semua sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ibrahim sehat tak? Sehat. Mursi. Mujahid di rumah lima. Dan rumah lima. Umar Adha. Umar Adha. Umar. Awak dengar tak Ustaz cakap? Dengar tak? Kalau dengar pun macam ni. Dengar tak? Dengar. Haa, Aisyah. Tunggu je eh. Tunggu malam. Umar Adha. Umar. Ya.
Kenal tak Ustaz? Ustaz apa? Ada becas dulu, becas dulu. Biar. Kita tunggu maklumat sekejap eh. Ustaz! Ustaz! Ada isik! Aisyah. Mursi, Mursi kat mana? Mursi ada kat mana Mursi? Mursi. Mursi ada kat rumah ke? Ya. Di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala billah. Wa ta'ala billah.
Siapa yang nangis tadi? Kau, mana yang kuat? Tengah! Yang nangis! Ayuh, ketepak! Bok, bebek! Okay, hai! Tengah buat apa tu? Okay, hai semua. Tengah buat apa? Maklima dah masuk balik. Tadi Maklima terkeluar. Okay. Okay, hai tengah buat apa tu? Okay, fokus-fokus. Kita sambung balik. Maklima. Kita sambung balik tajuk wujud. Okay. Okay. Anggota wujud tadi ada berapa? Malimah, tak jangan sedih. Ah, ni malimah. Okey, fokus-fokus tengok gambar, nampak tak? Oh, la 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 la. Ah, kejap. Cakap. Okey, anggota wuduk ada berapa tadi? Ingat tak anggota wuduk ada ni? 5. Yang pertama? Yang pertama apa? Yang pertama muka. Yes. Yang kedua adalah tangan. Yang ketiga kepala. Yang keempat apa anak-anak? Yang keempat telinga. Yang kelima kaki. Dapat tak? Dapat tak? Haa, siapa pula mute aku? Dapat tak? Ulang balik, ingat anggota wuduk yang pertama. Yang pertama apa? Anggota wuduk yang pertama? Adakah pun suara?
Muka. 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 Muka pandai. Yang kedua? Pertama muka. Tangan. Yang ketiga? Yang ketiga? Kepala. Yang kedua? Yang keempat? Telinga. Apa? Telinga. Ini apa ni? Telinga. Telinga. Telinga apa? Telinga apa? Kaki. 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 Buka surah apa, Mualimah? Malaymah, tak dengar. Buat suluh tujuh. Ani. Ani, Malaymah. Tolong jangan ambil Malaymah lagi. Cukup dengan Malaymah. Boleh banyak rezeki dari Allah. Alhamdulillah. Jangan ucap. Alhamdulillah. Syukur dengan Allah. Yang ketiga membasuh kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Yang keempat menyapu sebahagian daripada kepala. Membasuh yang terakhir adalah tersik. Okey, dapat? Dapat? Okay, sampai sini saja kelas kita. Hai. Thank you.
Otin sama isin sahaja ke gelas kita halai ini. Apa ini sahaja gelas hati hai ini mu'alimah nak sampai sini saja kelas kita hai boleh semua? Boleh? Okay. Tiga je.